This is Ube's uncle. He's a local leader of Monsters, a club of modified Angkots. After pouring more than $1,000 or 15 million rupiah into modifying his Angkot, he takes a lot of pride in his rider. So he doesn't tolerate too much messing around in the back. Penumpang juga mungkin kayak pengertian ya. Saya juga sering lihat dari spion. Asal ada yang tangannya mau pegang-pegang, saya tegur duluan. Kan ada bacanya, jangan dipegang. He meets with the other drivers and monsters like him each Saturday night. They have contests for things like the best light, Angkot color, and sound systems. But there is one alteration I'm confused about. The snorkel. Pak Andy, one of the older members of the group, has given his Angkot a snorkel to maintain a reputation. Ini snorkel untuk apa variasi aja gitu kan. Jadi hampir semua angkot yang galau ya rata-rata pakai ini ya kan gitu kan. Fungsinya untuk ini aja variasi apa pemantas aja gitu. Pemanis aja gitu. Iya. Kalau saya lihat perhatikan gitu banyak anak seneng ya. Terutama anak sekolah gitu. Jadi kalau sebelum kita modif tuh anak-anak sekolah itu suka ini, "Bang, ini pakai snorkel yang bagus kan itu." Emang kalau pakai snorkel kenapa? Bagus, Bang, katanya. Gitu, jadi ya kita ikutin aja. Modifying his Angkot is not just a hobby for Pak Andy. It's financially beneficial. Sebelumnya kita kurang pendapatan ya, karena angkotnya kan jelek ya. Karena kurang bagus. Dan anak-anak itu, anak sekolah nggak ada yang mau. Nah, dengan adanya seperti ini sekarang, anak-anak sekolah itu ditungguin gitu. Kita lewat ditungguin. Kadang-kadang ya pada berebut naiknya gitu. Angkot drivers aim to attract passengers like Ibu Tatu, who chooses her angkots carefully. Biasanya memang kita kepengen angkot yang ada musiknya, biar kita nggak bete kan capek gitu ya perjalanan, jadi kita kepengennya yang ada musiknya. Ube's angkot is the ideal one for her. Kalau jauh, mungkin saya mau karaokean, karena berhubung tempatnya dekat, jaraknya dekat, jadi lebih enak begini aja. It is clear that these angkots are attractions on their own. From Jakarta, this is Samantha Yap for Asia Calling.